bajet macam artis bang. Budak kampung selekeh macam ni nak jadi artis kau podak lah. Hai hampa. Ha, hampa yang tengah tengok ni jangan lupa tekan subscribe. Cak. Kamu dekat tepi pantai ni. Lo ni senangnya duk tengah confused tau dah pasal channel YouTube. Benda ni kamu dah confused lama dah. Kalau hampa perasan, dekat dalam channel kamu ni kamu letak macam-macam konten tau. Konten makan, lepas tu pi jalan-jalan, lepas tu cover lagu pun dalam channel ni. Lepas tu buat surprise delivery pun kat dalam ni. Kamu rasa macam banyak lah macam konten kamu jadi rojak. So bila jadi rojak, kamu rasa macam channel ni jadi macam tak berapa sihat. Kamu tak tahulah. Mungkin sebab Kamal ni banyak fikir sangat kot. Kamal confused lama dah. Kamal rasa macam nak buat something kat channel tapi Kamal tak tahu macam mana solution dia. Sebab Kamal memang nak buat satu channel ni saja. Kamal tak tahu banyak-banyak. So, penat fikir. Kamal nak tanya pendapat semua kat channel Kamal ni. Sebab Kamal ni suka buat macam-macam. Rasa macam Kamal nak buat content random. Pun rasa okey tak kalau Kamal buat channel ni sebagai content random je. Sharing-sharing apa yang Kamal suka buat. Tak salah kan sebab Kamal tengok ada setengah orang yang buat YouTube channel ni. Mereka campur je. Sebelum ni, Kamal ada post kat lampau perasaan. Kamal ada post 15 part. 15 part kompilasi surprise delivery Kamal buat dalam channel. Tapi lepas ni mungkin Kamal tak post dah. Kamal akan fokus pun dekat TikTok. Sebab surprise delivery ni memang everyday ada. Alhamdulillah lah kan. Rezeki memang everyday ada. So, akan jadi banyak moment. Moment-moment tu sebelum ni Kamal buat 5 moment satu video. Kamal buat kompilasi tau. Kamal buat kompilasi 5 moment satu video. Tapi 5 video tu dah jadi macam satu hari pun dah kena buat. 2 hari pun dah kena buat video tu. Jadi macam banyak. Jadi macam semok tau. So, Kamal tukar kepada 10. Tapi tetap juga banyak. Bila dah campur dengan surprise delivery moment tu, tak ada muka Kamal, tak nampak diri yang tu. Macam tu channel Kamal kau macam nampak macam lain kan. Lepas ni Kamal akan fokus post surprise delivery moment tu, Kamal akan post dekat TikTok dengan IG Shop. So lah ni bila Kamal dah buat macam tu, konten dalam channel ni tinggal kehidupan seharian, pasal kampung life, lepas tu travel vlog kan. Mungkin insyaAllah kita doa semoga PKP cepat habis. Kamal nak buat travel vlog. Lepas tu and then yang surprise tu, Kamal rasa Kamal tak buat dah. Tentang kompilasi momen-momen surprise tu, Kamal akan buat vlog je kalau Kamal letak dalam YouTube. Live Kamal pergi buat surprise. So momen-momen sikit lah Kamal akan masukkan dalam tu kan. Tapi kena ada Kamal. Tak ada dah lah macam sebelum-sebelum ni just moment surprise saja. Kamal rasa macam dirojok tau. Terima kasih kepada semua yang sudi support, subscribe YouTube channel ni. Yang content tak apa-apa. Tapi insyaAllah Kamal akan buat bagi nampak channel yang okey sikit lah. Just belajar-belajar. Just tanya-tanya dekat orang yang buat YouTube kan. Macam mana dia kena ada. Lepas kata kena ada niche. Lepas kata niche. Niche. Niche tau. Apalah macam identity content kita. Identity channel. So kita kena bagi ada identity channel. So kami nak nampak ada identiti dah sikit kan. So taklah terlampau campur-campur semua. Banyak tentang Kamal lah Kamal akan share dekat sini. Kamal ada buat TikTok. Baru je buat TikTok tau. TikTok tu sebelum ni Kamal duk post macam-macam merapu-merapu je. Lepas ni Kamal akan fokus pasal surprise delivery moment semua Kamal buat dekat sana. Video-video pendek-pendek, short-short video yang Kamal buat kat itu pasal live kan. Alah macam status TikTok ni kan macam satu macam tu je kan. Kamal akan buat kat sana lah. So video-video panjang tentang Kamal semua Kamal post kat YouTube. Kamal rasa macam tu dah okey dah. So Kamal nak tanya pendapat hampa semua. Ada lagi tak apa pendapat ataupun cadangan hampa nak bagi? Buka-buka channel ni hampa scroll-scroll tengok konten apa yang kurang ke apa. Bagilah pendapat kan untuk Kamal improve kan. Sebab Kamal pun memang minat buat video, memang minat bidang ni kan. Kamal suka. So minta lah pendapat hampa. Kalau hampa ada nak kongsi pendapat ke apa, hampa just komen dekat bawah. Depan ni pantai tau. Saya Kamal share kat hampa. Kamal jalan-jalan kat depan ni. Kalau sabda yang orang yang dekat area-area Yan ni, yang kat Kedah yang nak surprise sayang, Kamal memang available dekat kawasan Yan, Pendang, Alustak, Sungai Petani. Sik kalau hampa nak order buat surprise, nak bagi ada moment, ha tu kami akan buat lah. Umumnya semua dalam tu. IG personal Kamal tu Kamal post macam gambar gamak macam tu lah biasa. Ah, itulah antara platform yang Kamal duk upload selalu. Cik belagu bajet macam artis bang. Budak kampung selekeh macam ni nak jadi artis ke apa dak lah. Dak bukan macam tu memang. Kamal minat buat YouTube. Kita ni bukan siapa, Kamal just minat. Kamal memang minat buat video. So memang hari-hari main duk fikir macam mana Kamal nak improve channel YouTube ni. Nak bagi nampak tersusun tau. Tentang apa. Bukannya macam mencampur-campur je. Kamal pun tahu kata YouTube ni salah satu platform untuk Kamal brandingkan nama untuk bisnes kan. Sambil-sambil jadikan sumber pendapatan sampingan. So that's why Kamal buat YouTube. Sebab
hobi. Sebelum ni, sebelum Kamal ada YouTube, Kamal suka rakam. Kalau sabda-sabda yang kenal rapat-rapat dengan Kamal, dia pun nampak lah ketahan, duk je pegang phone, duk je merakam, duk je ambil gambar saja. Tu sabda yang kenal Kamal, dia petau. Tu memang perangai Kamal lah tu. Memang Kamal daripada dulu lagi memang suka dengan handphone, suka ambil gambar orang apa semua tu. Apa salahnya kalau Kamal upload semua-semua tu dalam ni kan? Sebab kita minat kan. Lepas tu satu lagi kan, Kamal duk upload-upload video tu, hampa janganlah duk expect kata Kamal ni upload video dia ni nak bajet artis, bajet penyanyi ke apa dok. Tu memang favourite, memang hobi Kamal. Duk nyanyi dalam karaoke box tu, duk karaoke-karaoke, ha tu ibarat macam tu lah. Cuma Kamal post je dekat YouTube, ha. Kamal memang minat menyanyi, tapi tak dok pun cerita-cerita, memang tahu suara tak sedap mana pun. Memang suka menyanyi saja tu yang kadang-kadang hampa duk dengar suara tu. Bukan je sedap mana pun, Kamal je suka buat cover lagu. Sumbang pun sumbang pilah, tapi dah kita suka menyanyi kan. Ramai dekat dalam Malaysia ni yang suka menyanyi. Oh, suka cover-cover lagu, ha, macam tu lah. Oh, and then Kamal suka cover lagu, tapi Kamal tahu Kamal sedap suara Kamal tak sedap mana pun, tapi Kamal tetap suka buat cover lagu. Memang hobi kan, ha, dah nama hobi nak buat macam mana, dia hobi kan. Sebut pasal hobi tu, ha, hobi Kamal salah satunya suka menyanyi. Lepas tu Kamal suka buat video. Lepas tu Kamal suka pergi dekat tempat-tempat yang cantik-cantik, ha, tu yang hobi Kamal. Tempat yang macam cantik tu masuk Kamal dekat pantai-pantai, sungai. And then bila sampai dekat tempat yang tenang-tenang tu, Kamal suka lah ambil gambar. Ha, itulah hobi Kamal. Kamal hobi Kamal ni pelik sikit pada orang, ataupun Kamal rasa ada je orang yang macam Kamal kan. Ha, itulah hobi. Bila buat ambil gambar tu, Kamal akan buat macam koleksi, Kamal buat chat album. Kamal nampak lah gambar-gambar ni sebagai kenangan. Gambar tu Kamal pun dekat IG, Kamal tengok lah. Gambar-gambar, ha, ni aku biasa sampai dekat sini, gambar ni cantik. Ha, aku biasa kat ni tempat yang cantik, aku biasa sampai kat sini. Ha, tu yang Kamal suka upload banyak gambar. Apa yang dah kenal, kenal lah. Macam adik-beradik kan, makan kawan rapat semua dah kenal. Ha, ada yang kenal, dah berkenal lah Kamal ni. Suka macam mana, minat macam mana kan. Ha. Yang dah lama follow Kamal, tengok Kamal dekat channel ni, komen-komen lah kat bawah. Ataupun yang baru singgah dekat channel ni, apa scroll-scroll tengok Kamal. Macam sesuai buat konten apa dalam channel ni kan. Ha. Kamal nak banyakkan yang tu. Yang mana sesuai. Bukan yang macam Kamal nak show sendiri ke apa. Kamal nak minta pandangan hampa jugalah. Sebab pandangan ramai kan. Bila hampa dah bagi pandangan tu, Kamal boleh fikir-fikir. Oh, apa salahnya kalau aku buat macam ni pun. Kamal boleh improve lagi macam ni. Kamal perasan dalam ni memang ramai adik-adik lah. Memang lepon yang dah bagi banyak cadangan. Ada yang PM, DN kat IG pun. Abang Kamal buatlah mukbang. Lama tak tengok abang Kamal buat makan-makan ke apa. So, tu kadang-kadang Kamal buat makan-makan ke apa kadang-kadang. Minta maaf lah kadang-kadang. Oh, ada masa yang tak sempat kalau free-free lah abang Kamal buat. Okay, Kamal makan pun banyak tentang family aboh kan. Pasal aboh, mok semua tu lah. Kamal makan banyak kan moment mok dengan aboh. So, channel ni banyak tentang kehidupan seharian Kamal. Lepas tu pasal konten surprise, Kamal surprise pernah kampung. Lepas tu banyak cover-cover lagu, travel vlog, makan-makan. Nah, macam tu lah. Banyak komen-komen tentang tu, banyak kampung live. Kamal akan bagi spesifik konten ni. InsyaAllah. Walaupun video Kamal tahu tak seberapa mana pun Kamal edit pun semua kan. Kamal tahu banyak yang kurang. Tapi terima kasih lah yang sudi support. Terima kasih sangat. Assalamualaikum, bye. Kamal nak menikmati suasana pantai. Kenapa lah aku cakap banyak sangat ni? Ya Allah, nak tanya benda satu je tapi aku merungkai-rungkai cakap. Hanu cakap hak ni. Cakap tu je lah nak ambil view pantai. Jom, bye. So Kamal macam ni. Petang Kamal macam ni lah. Suka duduk main dekat pantai-pantai. Okay, rumah Kamal dekat sebelah sana. Kamal suka duduk kat sini. Belakang ni guna jerai pun. Ha, ni lah kampung Kamal, kampung kuat. Kalau pagi pun lagi best sampai kat sini. Pagi dia punya nyaman tu. Ha, lain yang baik memang kalau hampa main dekat sini, pagi tu memang cantik tempat ni. Kamal suka main sini. So enjoy the view. Kamu nak buat video TikTok pula. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Okey, ni dia dapat juga ambil sunset.